berlatih dengan serius, berlatih dengan baik, sehingga beberapa tahun ke depan kita-kita yang ada di sini bisa melihat kalian yang ada di sini di depan kita bisa tampil menggunakan seragam merah putih membela nama Indonesia. Pesan kami atau pesan saya, jangan cepat puas, tapi juga jangan mudah putus asa. Masa depan ada di kalian, kalian yang menentukan, kami hanya membantu. Dan juga Kemenpora sebagai bentuk dari kerjasama gerakan AIA sepak bola negeri membagikan 10.000 bola ke seluruh Indonesia. Kota pertama adalah Tulehu. Karena apa? Karena kita tahu di Tulehu banyak sekali bakat-bakat sepak bola muda di Indonesia. Dari Tulehu seperti Ramdhani Lestaluhu, Mas Hussein, Rizky Pelu, Abdul Lestaluhu menghiasi tim nasional. Dengan fakta tersebut, kita berharap dengan bantuan 10.000 bola dari gerakan sepak bola untuk negeri bisa menambah semangat, motivasi adik-adik di Tulehu berprestasi melebihi para idolanya, melebihi para seniornya untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Sepak bola Tulehu, kota pertama tempat pembagian 10.000 bola. Nantikan di kota-kota selanjutnya di seluruh Indonesia.